Fakta Richard Lee dituding rekayasa kasus pencurian, dapat perhatian IPW hingga akui sudah damai. Inilah fakta-fakta dokter sekaligus YouTuber Richard Lee yang diduga melakukan rekayasa pada kasus pencurian di klinik baru miliknya. Seperti diketahui, Richard Lee belum lama ini membagikan peristiwa pilu saat salah satu klinik kecantikan miliknya yang berlokasi di Kota Padang, Sumatera Barat, mengalami pencurian. Alih-alih mendapat simpati publik saat membagikan peristiwa itu, Richard Lee justru banjir hujatan. Tak sedikit warganet menuding Richard Lee melakukan rekayasa pada kasus pencurian yang terjadi di klinik barunya itu. Kini kasus tersebut kian melebar hingga mendapat beragam komentar dari berbagai kalangan. Salah satu komentar datang dari Indonesia Police Watch, IPW, untuk kasus yang menimpa Richard Lee itu. Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso mendesak Polresta Padang untuk mengusut tuntas kasus pencurian yang diduga terjadi di klinik baru milik Richard Lee tersebut. Mencuatnya kasus pencurian di klinik Richard Lee itu membuat salah seorang bernama Kendi yang merupakan karyawan klinik tersebut menjadi pusat perhatian. Sementara dalam kesempatan lain, Richard Lee membantah telah melakukan rekayasa pada kasus pencurian yang terjadi di kliniknya.